Kita malam melakukan penggeledahan pencarian di mana tempat mereka berdiskusi atau merencanakan pencurian dengan kekerasan tersebut. Dari rumah tersangka kita temukan beberapa benda yang patut berkaitan dengan tindak pidana pencurian kekerasan tersebut. Yaitu pertama kita temukan bong, yang kedua itu sangkur, yang ketiga itu celurit. Yang saat ini kita sudah amankan di Polresta Bandar Lampung, dan beberapa petunjuk-petunjuk yang kita dapat di kawasan tempat tinggal pelaku yang nanti menjadi pedoman kami untuk mengembangkan terhadap pelaku dua orang yang sudah kita tahu identitasnya, sehingga apa peran-peran masing-masing. Untuk sementara hasil penyidikan kita menemukan bahwa pelaku perencana adalah tersangka saat ini, dan pelaku eksekusi melakukan tersangka saat ini. Dua orang ini berperan mengawasi dan menjemput jika barang itu sudah selesai, sudah didapatkan, atau tindak pidana curas itu sudah berhasil. Nah, sementara tim TKP 308 Persisi yang di-backup oleh Polda Lampung, kita sudah mengantongi dua orang ini, kita lagi buru. Nah, nanti perkembangannya akan kita sampaikan. Hasil dari tes darah dan urin yang kita lakukan dan benda-benda yang berkaitan dengan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba ditemukan di rumahnya, kita berpastikan ada 4 jenis apa yang kita temukan dalam kandungan di tubuhnya, yaitu pertama amfetamin, yang kedua itu morfin, terus benzonal, sama metamfetamin. Jadi ada 4 unsur narkoba yang ada di dalam tubuh si tersangka tersebut. Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.